Dengan tajuk kita hari ini yang kita bincangkan adalah apa? Hati busuk. Tadi Ustaz ada nak cerita bab doa yang Nabi selalu baca. Okey Ustaz, dipersilakan Ustaz, kita sambung sikit. Disebabkan tekanan orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Jadi maka Nabi kerap membaca satu doa, iaitu doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah, tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang mampu memudaratkan. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Itulah ayat yang patut kita baca, doa yang patut kita baca siang dan malam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW beritahu pada kita supaya membaca doa ini sebanyak 10 kali pagi dan 10 kali malam. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu yang ada di dalam. Berapa kali pagi, Ustaz? 10 kali. 10 kali pagi? 10 kali petang. Petang. Allah. Allahu Akbar. InsyaAllah nanti orang akan tanya kat Facebook saya, apa doa Ustaz baca tadi? Itu biasa. InsyaAllah.